was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Terpalit kontroversi pernah menjalin hubungan dengan penyanyi Bella Astila, pelakon Mu'azzabir memaklumkan ibunya masih marah dan kecewa. Meskipun sudah meminta maaf kepada syurganya itu, Mu'az atau nama sebenarnya Mu'az Muhammad Zabir berkata akan berbuat demikian sekali lagi pada 1 Syawal nanti. Kena sambung nanti waktu raya sebab marah dia tak habis lagi, katanya melalui sebuah hantaran video dalam Instagram. Dalam video tersebut, pelakon drama Iskandar Cempaka itu dilihat mengeluarkan sebuah television daripada kotak dipercayai hadiah membeli jiwa ibunya. Pun begitu, Simakan Hip telah menerusi ruangan komen mendapati rata-rata netizen menyokong perbuatan membantu Bella sekaligus membeli pengajaran kepada suami wanita itu, yaitu Alif Aziz. Tak mengapalah minta maaf banyak-banyak dengan ibu, saya sokong apa yang awak buat dengan Bella. Kasih ajar sikit Alif yang tak sedar diri tuh, komen seorang netizen. Sebelum ini, nama Mu'az menjadi sebutan apabila seorang pengguna TikTok memuat naik ketangkap layar perbulan message dan foto mesra dia bersama Bella atau Dayang Arah Nabella Awang Astila. Mu'az dan Bella didakwa menjalin hubungan sejak Oktober tahun lalu lepas sama-sama menjayakan penggambaran drama Leha Lea Lawa sebulan sebelumnya. Bagaimanapun, Bella menjelaskan dia sekadar menggunakan model dan jurulatih kecerdasan berusia 27 tahun itu untuk membuat suaminya cemburu. Berikutan itu, Mu'az yang dapat awalnya menutup ruangan komen Instagram membuat permohonan maaf kepada keluarganya dan juga keluarga Bella. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.